Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Oke, saat ini cuaca sangat cerah, anginnya enak sekali, dan di depan saya sudah ada Arduino Uno. Ini Arduino Uno ini saya gunakan untuk keperluan praktek ya, keperluan praktek dalam setiap proyek-proyek. Namun saya sudah mempunyai minimum sistem ya, bikin minimum sistem seperti ini. Ini sebelumnya tujuannya untuk controller JWS ya, atau running text ya, karena di sini sudah ada ini untuk hub atau sambungan ke P10, dan ini untuk programmer ya, untuk programmer di sini udah ada untuk RTC DS3231, dan di sini ada modul Bluetooth. Oke, dirangkai menjadi seperti ini ya. Ini setelah dirangkai seperti ini sudah saya lepas ya. Oke, seperti ini sudah dipakai ya untuk JWS di masjid. Dan ini juga saya gunakan sebagai minimum sistem ya, di mana di sini sudah ada untuk colokannya seperti Arduino Uno ini dicolok. Jadi keperluan praktek ya untuk modul-modul, dan saya prakteknya menggunakan ini ya, menggunakan minimum sistem ini, jadi custom ya, enak ya, tinggal colok-colok. Dan seiring berjalannya waktu, keperluan untuk modul-modul itu berbagai macam ya, susunan kakinya antara VCC dan GND ya, ground dan power supply. Seringkali untuk modul-modul itu terbalik ya, dan ini misalkan ini I2C SDA SCL, seringkali berbeda untuk modul yang satu dan lainnya. Oke, sebagai contoh aja di sini ada ini nih, apa namanya, display LCD OLED ya, bukan LCD, ini OLED yang susunannya GND, VCC, SCL, SDA. Dan kalau disambungin ke soket ini ya, kita lihat. Nah, ini tidak match ya. Tidak bisa cocok ya. Misalkan di sini. Nah, kalau mau pasang seperti ini tidak cocoknya ground, udah cocok. VCC udah cocok. Nah, ini SCL ke SDA, SCL ke SDA. Dengan begitu, ini slot ini nggak bisa ya, harus dari sini memakai kabel jumper ya. Oke, seiring perjalanan waktu ya, seperti tadi timbul ide untuk bikin banyak slot dengan apa namanya, kombinasi ya, supaya bisa modul-modul ini terpasang, tinggal ketika praktek tinggal colok ya. Ini ada modul-modul ya, seperti ini ada Bluetooth, ada RTC. Kemudian saya ke PCBWay cetak lagi, ini dia versi terbaru dengan beberapa slot ya. Oke, bisa dicek di sini, ini ground VCC sama ya, ke sini SDCL. Nah, ini dia VCC GND-nya sama, cuman kesininya SDCL-nya beda. Kemudian di sini SDCL-nya berbeda, cuman di sini ground di atas PC. Pokoknya ini kombinasi ya. Jadi ketika dirakit hasilnya seperti ini. Oke, misalkan ini saya akan taruh OLED. Berarti ini yang cocok ya. Ground VCC ya, sebelah ini sini SCL dulu. Nah, berarti ini bisa dipasang di sini. Nah, ketika praktek ya, menggunakan OLED ya, seperti ini dicocok, misalkan OLED kemudian Bluetooth ya. Nah, seperti ini bisa ya, bisa seperti ini. Kemudian akan memasang RTC ya, tinggal pasang seperti ini. Umumnya kalau setelan seperti ini digunakan untuk JWS atau running text ya, menggunakan RTC untuk pewaktu dan Bluetooth untuk komunikasi ke dari aplikasi ke microcontroller. Oke, misalkan saya akan menggunakan ini nih, modul gyro ya, gyro berarti VCC GND. Oke,
SD ASL. Nah, ke sini berarti ya. Nah, akan ketika akan mencoba giro, slotnya kena di sini. Oke, itu dia review singkat ya untuk modul minimum sistem terbaru atau controller universal ya yang saya buat ini ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.